Hai guys, belajar di YouTube Mula Oke. Jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judul yang kalian lihat ya. Di sini ada yang request, "Bang, gimana sih cara edit video jedek-jedek kayak jenai? Bang, kok bisa sih ngupload secara cepat dengan cepat? Pokoknya bagus ya guys ya." Langsung saja kita buka aplikasi CapCut. Ini sebenarnya mudah banget ya guys ya. Karena kita udah disediain banyak template, kita tinggal pakai templatenya doang. Gimana cara pakai templatenya, Bang? Aku nggak tahu juga gimana ngepas-ngepasinnya. Yang pertama-tama kalian bikin project baru, kalian masukkan aja video agent ahlinya terlebih dahulu ya guys ya. Video full agent ahlinya ya guys ya. Kalian bisa download aja di Google. Oke, ini aku akan masukkan pakai episode yang ke-6 ya guys ya. Oke, di sini kita tinggal cari aja momen yang pengen kalian dijadikan jedak-jeduk ya guys ya. Oke, kalian cari momen aja yang pengen dijadikan jedak-jeduk. Oke, misalkan ini. Bentar, nah misalkan ini ya guys ya. Nah, misalkan ini kalian tekan aja bagi. Oke, yang sisanya tinggal dibuang aja. Aku pokoknya nyari yang pas aja guys ya. Oke, nah waktu ini guys ya, bisa kalian tinggal bagi, buang aja nggak perlu. Oke, kita tinggal keluar dulu, kita udah menyiapkan videonya ya guys ya. Kita keluar dulu, tekan tombol X, habis itu kita pergi ke template. Kita cari dulu template jedek-jeduk yang pengen sesuai selera kalian ya guys ya. Usahakan yang nggak copyright. Oke, nah ini ada sound viral TikTok. Nah misalkan ini ya guys ya. Oke, kita gunakan template. Nah di sini ada beberapa kotak ya guys ya. Ini durasi foto pertama adalah 13 detik. Ini bisa, ini 13,2s ya, artinya 13,2 detik. Jadi kalian masukkan video yang 13,2 detik. Dan ini yang warna merah-merah ini berarti kita disuruh masukkan dua foto guys ya. Tiga ini bakal sama fotonya, dan yang satu foto ini guys ya 3,2. Langsung saja kita tinggal pakai, masukkan aja foto bebas ke sini untuk nyimpan templatenya. Kita tekan simpan. Oke, kita kembali aja ke bagian proyek kita tadi. Kita masuk ke proyek TD. Oh, untuk tadi kan foto pertama kan butuh 13,2 detik ya videonya. Di sini kita tinggal cari aja momen 13,2 detik guys ya. Kita buang, potong-potong aja ya guys ya, sesuai selera guys ya. Oke, kita X dulu. Nah misalkan kayak gini ya guys ya. Kan akhirannya ini guys ya, kan akhirannya ini guys ya. Kita tinggal potong-potong aja guys ya, sesuai selera kalian. Kita potong hingga durasinya ini 13,2 detik. Ini kan 18 detik. Oke, masih 18 detik. Nah 16 detik, nah 13 detik ya guys ya. Di sini tertulis 13,3, ini 13,3. Kita tinggal langsung saja ekspor karena kita cuma butuh 13,2 detik guys ya. Mudah banget bikinnya guys ya. Pokoknya kalian itu menyesuaikan sama template kalian ya guys ya. Videonya harus disesuaikan sama durasi templatenya guys ya, biar pas ya guys ya. Ini sebabnya aku cepet banget kalau ngedit. Oke, kita langsung saja kembali, kita pergi ke bagian template karena templatenya tadi udah kita simpan. Kalian ketekan aja templatenya. Di sini kita X aja yang ini. Kita buang foto-foto yang tadi, fotonya tadi. Nah, kita pergi ke bagian video. Kita masukkan video yang baru diekspor tadi ya guys ya, durasinya 13,2. Nah, ini geser aja ke akhir ya guys ya, geser. Kita konfirmasi, lalu masukkan aja foto yang terakhir ya guys ya, yang udah di screenshot ya guys ya. Oke, yang udah di screenshot tadi ya guys ya. Ini kita screenshot dari sini aja. Pokoknya screenshotnya itu adalah di bagian akhir ya guys ya, di bagian akhir sini guys ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini gampang banget bikin video jedak-jeduk itu sebenarnya guys ya, nyesuaiin sama template ya guys ya. Oke, kita screenshot di bagian sini. Bentar, kurang pas ya guys ya. Nah, pokoknya kalian screenshot, kalian masukkan aja fotonya ya guys ya. Udah, jika sudah masuk kalian pergi aja, langsung saja masuk lagi. Masukkan aja fotonya guys ya, kalian pas-pasin aja yang screenshot. Nah, kayak gini guys ya. Konfirmasi, kalian pas-pasin aja guys ya. Kalian masukkan aja foto-fotonya guys ya, foto jedak-jeduknya guys ya. Gitu guys ya, cara edit jedak-jeduk dengan mudah ya guys ya. Oke, kalian bisa masukkan aja foto bebas ya guys ya, sama foto screenshotannya guys ya. Kalian tekan convert tinjau dan selesai guys ya. Kayak gitu guys ya, cara edit video jedak-jeduk agent alir dengan pakai template dengan mudah dan cepat guys ya. Kalian nggak usah bikin wah disulit-sulit guys ya. Jadi udah banyak kalau lihat jedak-jeduknya ya guys ya, kelas banget ya guys. Ini agak ngelek-ngelek ya guys ya. Kalian tekan pojok kanan atas untuk export. Jika kalian punya pertanyaan bisa komentar aja di kolom komentar. Jika kalian punya request, request aja di kolom komentar. Oke, belajar editing pemula, see you next time, bye bye.